Selawat dan salam buat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi di hari-hari terakhir baginda, kuwariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, maka mereka mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk syurga bersama-samaku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang tenang mata sahabat-sahabatnya. Kelihatan Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas dan tangisnya dengan begitu kuat. Uthman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya. Ali radhiyallahu anhu pula menundukkan kepalanya sedalam-dalam yang boleh. Itulah isyaratnya. Saat perpisahan sudah tiba, Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia tercinta itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Tengah hari itu, di rumah baginda, terdengar suara memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah. Namun permintaan ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu an. Maafkanlah, ayahku sedang demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar jawaban Fatimah radhiyallahu an itu. Siapakah yang datang itu, wahai anakku? Tidak tahulah ayahku, tidak pernah kulihat orangnya sebelum ini. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, dia itulah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut, dialah malaikat maut. Fatimah radhiyallahu anha terus menahan ledakan tangisannya kerana mengetahui ajal ayahnya sudah semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, jelaskan apakah hakku di hadapan Allah nanti. Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat menanti rohmu. Semua pintu syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Ternyata kata-kata Jibril itu tidak membuat baginda senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman, amkan syurga bagi sesiapa sahaja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Detik-detiknya semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik. Seluruh tubuh badan baginda disimbahi peluh. Urat-urat leher baginda menegang.
Perlahan-lahan Rasulullah mengaduh, "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Fatimah radhiyallahu anha memejamkan matanya. Ali radhiyallahu anhu di sampingnya menundukkan lagi kepalanya. Jibril alaihissalam pula memalingkan mukanya. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Sebentar kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memekik kerana sakit yang tidak dapat ditahan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku. Jangan pada umatku." Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan membisikkan sesuatu. Maka bergegas Ali radhiyallahu an mendekati bibir baginda. "Peliharalah solat, peliharalah solat, dan peliharalah orang-orang lemah di kalanganmu." Di luar rumah kedengaran tangisan daripada para sahabat. Fatimah radhiyallahu an menutupkan mukanya dengan tangannya. Dan Ali radhiyallahu an mendekatkan lagi telinganya ke bibir baginda. "Umatku, umatku, umatku." Umatku. Dan berakhirlah kehidupan insan mulia yang bergelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini mampukah kita menyintai baginda sebagaimana baginda begitu menyintai kita? Umatnya yang tidak pernah beliau temui, lupakah kita akan perjuangan dan pengorbanan baginda dalam memperjuang dan menjamin kesejahteraan umat manusia setelah zaman baginda? Kirimkan kepada sahabat muslim yang lain agar timbul kesedaran untuk mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana Allah dan Rasul sentiasa mencintai kita. Sedarlah bahwasanya segala yang selain daripada Allah dan Rasul hanyalah fana belaka. Semoga kita sama-sama mendapat keberkatannya beserta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, di akhirat kelak.